Halo semua, kembali lagi di channel Mahot. Kali ini saya akan mengunboxing jam tangan Swissmade, yaitu jam tangan Tissot. Nah, ini dia jam tangannya. Seri Lulok ini merupakan seri Tissot yang memiliki unsur tradisional, di mana Lulok ini merupakan suatu tempat atau rumah dari Tissot itu sendiri. Oleh karena itu, buat kalian yang hobi mengoleksi jam tangan Tissot, jam tangan ini wajib kalian miliki ya. Untuk kenyamanan pengguna, jam tangan otomatik ini memiliki diameter 39,3 mm dengan ketebalan sekitar 9,75 mm dan memiliki bobot sekitar 122 gram dengan water resistant hingga 30 meter. Jam tangan ini menggunakan kaca sapphire crystal glass yang keras dan lebih tahan terhadap goresan. Tidak hanya itu, jam tangan ini juga sudah menggunakan Powermatic 80 dengan kaliber ETA C07111. Pada kaliber ini memiliki power reserve hingga 80 jam yang bergerak dengan 21.600 beat per hour. Jam tangan ini juga sudah dilengkapi dengan sebuah komplikasi penanggalan di marker angka 3. Nah, uniknya jam tangan ini tidak seperti seri Lulok lainnya yang menggunakan indeks angka Romawi. Kali ini seri Lulok ini menggunakan indeks angka Arabik. Tidak hanya itu, jam tangan ini juga terdapat identitas di krom jam tangan sehingga mempunyai nilai lebih karena lebih terkesan eksklusif. Nah, lebih uniknya lagi, pada case belakang jam tangan ini juga menampilkan sebuah dekorasi movement dilengkapi dengan ukiran-ukiran yang menghiasi back case jam tangan. Nah, bagaimana menurut Anda jam tangan ini? Silakan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa pula subscribe channel ini ya. Terima kasih.